Tak mau kehilangan buruannya, dengan sigap Satuan Narkoba Polres Bima Kota Minggu siang mengepung sebuah rumah di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam penggerbekan ini, polisi mengamankan 3 orang kurir sabu bernama Andi, Mursalim, dan Yusuf. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 39 paket sabu siap edar beserta uang 2 juta rupiah. Kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat yang merasa curiga karena banyak orang asing yang keluar masuk rumah. Setelah diintai selama 1 pekan, akhirnya petugas mengamankan para pelaku saat sedang transaksi narkoba. Polisi kini masih memburu seorang bandar besar penyuplai barang haram. Mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengedaran narkotika di Kelurahan Melayu. Setelah itu, anggota personal langsung turun ke TKP dan berhasil mengamankan 3 orang diduga pelaku. Dan ada pun barang bukti yang dapat disita sebanyak 39 poket. Dan atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati.